Video berwajah Presiden Joko Widodo dengan badan diganti menjadi pemeran film Nefertiti Queen of the Nile viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun Twitter at underscore pada Rabu 29 Maret 2023 hingga mendapat kecaman dari warganet. Kini pemilik akun dengan nama asli Teku Ihsan memberikan klarifikasi. Dalam video itu seluruh adegan diganti dengan wajah Presiden. Postingan tersebut pun mencuri perhatian masyarakat. Baru sehari video tersebut viral, Direktorat tindak pidana cyber baris krim Polri menyatakan telah menangkap Bob Ihsan. Ia dibawa ke Polda Sumbar untuk dimintai keterangan lebih lanjut. teguh lantas memberikan klarifikasi terkait unggahannya di akun Instagram Subdit 5 di Polda Sumatera Barat pada Jumat 31 Maret. Mulanya ia meminta maaf atas cuitan bernada hinaan kepada Presiden.